Informasi selanjutnya, merayakan kemeriahan Tahun Baru ternyata tak perlu mengunjungi pusat keramaian, karena bisa dilakukan secara menyenangkan dengan bermain kembang api bersama keluarga di halaman rumah. Tahun baru selalu menjadi yang istimewa untuk dirayakan, namun tidak semua perayaan pergantian tahun harus dilakukan di pusat-pusat keramaian. Merayakan tahun baru bisa saja dilakukan dengan cara sederhana demi menyenangkan si buah hati, salah satunya dengan menyalakan kembang api di halaman rumah. Setidaknya itulah yang dilakukan anak-anak di kawasan Jalan Sidoerjo, Kelurahan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru pada malam pergantian tahun 2024. Meski cara ini dinilai cukup sederhana, namun tampaknya anak-anak terlihat asyik dan ceria menikmati indahnya warna-warni kembang api. Main kembang api? Sering main kembang api ya? Pas, iya. Senang tapi senang ya? Senang, tapi ada takut ini. Kenapa takut? Pemirsa, meski permainan kembang api itu terlihat aman bagi anak-anak, namun perlu juga pendampingan bagi orang tua, karena bagaimanapun api panas atau bahan yang ada di dalam kembang api bisa melukai anak-anak. Jangan sampai percikan apinya mengenai kulit, rambut, dan pakaian, karena bisa saja mengundang bahaya bagi anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum bermain, ajarkanlah anak-anak supaya bermain dengan hati-hati, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Muhail Banjar TV.